Hi guys, welcome back to another episode of Mbuzz with me, Nita. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan kita raya. Guys, come on, mood raya tak habis lagi. Raya kan sebulan. Okay, hari ini kita nak tanya kepada Mark Adam. Kalau nak tahu, korang ni, ha, dia dah 18 tahun menyambut hari raya sebagai seorang Muslim. Jadi Nita pun nak tanya kat dia, Mbuzz pun nak tanya kat dia. Macam mana sambutan raya dia tahun ni? And also, apa benda paling favourite dia masa raya? Jom kita tanyakan. Roll it! Tahun ini sangat berbeza daripada tahun-tahun lepas. Kita tak dibenarkan untuk berjalan di tempat-tempat yang jauh. Keluarga kita sudah ada teknologi, media sosial, kita dah boleh berhubung dengan keluarga. Walaupun di Filipina jauh, keluarga di Filipina walaupun diorang semua Kristian, diorang bila hari raya di Malaysia, diorang tahu dan diorang akan greet saya dan juga isteri saya. Kalau sebelum-sebelum ni, apa yang Mak suka tentang hari raya di Fitri? Duit raya. Itu satu-satunya untuk anak-anak lah, budak-budak. So kita boleh bayangkan betapa diorang gembira bila diorang dapat hadiah. Kita nak bercakap tentang musim PKP ni. So kemakannya orang dan artis-artis juga terjejas dengan pendapatan, dengan aktiviti. So macam mana? Sebab Mark pun ada bisnes sendiri dengan Suara Academy. Job terjejas, bisnes terjejas. Tapi kita tak boleh buat apa. Kita kena reda. Kita kena berdoa selalu. Bagi saya ini dugaan. Dan sekarang ni kita semua juga banyak belajar sebenarnya. Betapa penting masa, betapa penting keluarga. Dan dengan teknologi di Suara Akademi, kita ada buat online kelas juga. Tak semua boleh buat. Jadi orang tak ada gadget untuk nak buat online kelas. Ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Tapi kita tunggu masa yang akan datanglah bila kita buka semula. Sekarang ni kita masih berkomunikasi dengan anak-anak murid dan juga ayah dan ibu diorang. Kami di Mbuzz pasti semua tak sabar nak tunggu kelas Mark Adam, iaitu Suara Academy, start balik business as usual. Okay guys, pastinya student-student dia pun rindukan semua kelas dia. Okay guys, itu sahaja untuk Mbuzz malam ini. Jangan lupa esok same time, same place, TV3 with Minita. But first, Nita sahaja nak pesan. Sekarang ni kita dah boleh balik kampung, tapi make sure you still keeping your safe distance and always washing your hands and keeping your hygiene tip-top. Okay guys, see you tomorrow. Saya tidak suka meletakkan diri kita terlalu low untuk memainkan game-game begitu. Sebab saya seorang nyata. Kalau saya kata, saya nak kata you tak betul, saya akan beritahu. Okay, minta maaf, saya rasa you tak betul. Nyatakan nama, nyatakan hasrat, nyatakan ketika. Kalau main sinikal-sinikal ni, I think ini adalah mainan alam maya kan. Benda serius, kita kena nyata.